biasa tetap semangat. Allahu Akbar, bisa. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, coba saya tanya ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, baik. Ada yang ingat hari Kamis yang lalu kita belajar apa? Ayo, belajar apa? Ismuk, masmuk, bukan. Kita belajar isim dhamir. Apa? Isim dhamir. Ya, betul. Pada Kamis yang lalu kita sudah belajar 6 isim dhamir. Ada yang ingat? Siapa yang ingat? Ayo, siapa yang ingat? Hanifah ingat tidak? Apa? Coba, 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 coba diulang apa? Iya, diulang apa? 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 Huwahumahum. Coba. Huwahumahum. Iyahumahun. Iyahunna. Coba Hanifah diulang. Iyahumahum. Dari huwa dulu dong. Huwahumahum. Iyahumahun. Iya, betul. Niko. Huwahumahum. Iya, benar. Jadi kemarin kita sudah belajar isim dhamir, kata ganti ya. Isim dhamir namanya kata ganti. Kita sudah belajar apa? Huwa, huma, hum. Ikutin. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hum. Pintar semua ya. Tangannya begini. Kalau ke belakang satu, huwa, huma, hum. Dia laki-laki berapa orang? Satu. Sendirian. Mereka laki-laki berapa orang? Dua. Mereka laki-laki berapa orang? Banyak atau lebih dari dua. Ya, sahabat yang di rumah. Jadi kalau bahasa Arab, yang namanya banyak itu lebih dari dua. Nah, kita pakai tangan kanan. Huwa, huma, hum. Nah, ini simbol laki-laki. Kalau yang perempuan, kita pakai tangan kiri. Hiya, huma, hunna. Sekali lagi. Hiya, huma, hunna. Lagi. Hiya, huma, hunna. Hiya, perempuannya berapa orang? Satu. Dia, perempuan, satu orang. Huma. Dua orang perempuan. Dia atau mereka, dua orang perempuan. Hunna. Mereka perempuan lebih dari dua atau banyak. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Yang sekarang akan kita lanjutkan ke depan nunjuknya. Anta, antuma, antum. Coba. Anta, antuma, antum. Bagus. Ini tangan kanan. Anta, antuma, antum. Ya, apa arti? Anta. Anta, antuma, antum, ini tak ya, antuma, antum, boleh, atau ntar aja nulisnya, anta, antuma, antum, ulangi, anta, antuma, antum, tangannya ikutin Ustaz, anta, antuma. Nunjuknya ke depan. Anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Nah, ya. Anta, antuma, antum. Kalau anta begini. Anta itu begini loh. Selok ke depan. Silakan selok ke depan. Ayo, jalannya benar. Oh. Ayo, ayo. Iya. Nah, artinya anta itu kamu laki-laki ya. Ustaz manggil selo anta. Selo. An apa? Anta. Anta. Berapa orang antanya? Satu. Sekarang coba ya, Rasya. Nah, ini berdua jangan salah sini. Mana Ustaz? Mana Ustaz? Nah, ini namanya apa? Antuma. Antuma. Kalian berdua. Berdua. Sekarang kalau banyak,
tiga orang atau tiga orang? Ya sini. Nah, Ustaz ngobrol sama mereka bertiga namanya antum. Perhatikan. Halo, antum apa? Antum. Semuanya, semuanya, semuanya. Nah, ini lebih dari dua disebutnya antum. Artinya kali, kalian laki. Laki banyak. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, satu orang kamu. Kamu satu orang laki-laki apa syaratnya? Anta. Anta. Kamu laki-laki berdua? Antuma. Antuma. Kamu laki-laki banyak? Antum. Antum. Apa? Antum. Nah, kelihatan enggak papan tulisnya? Nah, kita perdekat ya. Nah, ini lihat. Wah, tulisannya tak cantik ya. Anta, kamu laki-laki satu orang. Antuma, kamu laki-laki dua. Dua orang. Kemudian apa ini? Antum, kamu laki-laki lebih dari dua atau banyak. Oke, sekarang Ustaz mau tanya ya. Ayo siapa ya? Sekarang Ustaz mau tanya, siapa yang bisa jawab? Apa artinya anta? Dia, dia, kamu, bukan dia. Apa artinya anta? Kamu satu laki-laki atau kamu laki-laki satu orang ya? Kamu, kamu untuk laki, laki-laki. Ada berapa orang? Ada sa? Satu. Kalau antuma? Dua. Kamu laki-laki dua orang. Antum? Kamu, kamu laki-laki bang? Banyak. Kalau perempuan bagaimana? Anti. Ah, perempuan ganti saja harokatnya. Anta jadi? Anti. Anti. Antuma sama? Apa? Antuma. Sama ya? Ininya antunna. Oke, apa tadi kalau perempuan banyak antunna apa? Antunna. Ya? Antunna. Nah, lihat tangan Ustaz, ayo. Anti. Anti. Antuma. Antunna. Antunna. Anti. Anti. Antuma. Antunna. Antunna. Iya, Hanifah ke depan, Hanifah. Teman, silakan. Nah, Ustaz kalau lagi ngobrol sama Hanifah, Ustaz bilangnya apa? Anti Hanifah, anti nak kemana? Haifah. Haifah, anti nak kemana ya? Anti bilangnya. Sekarang kalau Raisya ke depan. Raisya. Nah, Ustaz mau bercakap-cakap sama Haifah dan Raisya. Halo Haifah dan Raisya, antuma mau ke mana? Gitu ya, antum? Antuma. Sekarang, iya kamu? Iya kamu. Ayo, kamu malu-malu. Ayo, sebentar. Iya kamu ke depan doang, berdiri doang di sini. Nah, ini lebih dari dua. Pakainya apa? Antuna. Halo, antuna mau ke mana? Antuna bagaimana kabar? Gitu ya, paham ya? Lebih dari dua, mau banyak, tiga orang atau banyak pakainya antun. Antun, terima kasih, silakan duduk, terima kasih. Oke, baik. Lagi. Kita sambung sampai yang minggu yang lalu, Kamis lalu. Hua, huma, hum. Hua, huma, huma. Hia, huma, huma. Hia, huma, huma. Anta, antuma, antum. Kira-kira apa yang belum ada? Nahnu dan? Ana. Ana. Nahnu. Ana. Nahnu. Atau ana nahnu. Gimana ya? Kalau nahnu kan banyak. Tapi lihat samping-sampingnya. Kalau nahnu nabrak yang samping. Ana nahnu. Ana saya. Nahnu ka? Kami kita. Ana. 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 Nahnu. Ana. Nahnu. Oke, bagus. Coba ada yang hafal?
dari huwa huma hum sampai nahnu. Selo sini. Ah selo ayo. Huwa ikutin gerakannya gampang nih. Mudah gerakannya. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Boleh ana nahnu ya. Gitu. Ayo siapa yang mau coba? Ah, coba ya. Hai, siapa coba? Niko, Niko. Niko ya. Selo aja, Ustaz bantu. Ustaz bantu ini. Ayo jangan malu-malu. Ustaz bantu. Ayo, pintar. Ayo pintar. Maskernya enggak dipakai. Ya udah, nanti pakai lagi ya. Wah, satu. Ayo. Huwa huma hum. Ayo. Huwa huma hum. Tangan kiri. Oh, hunna langsung hum. Huwa huma hum. Tangan kiri. Satu dulu, satu dulu, satu, dua, tiga jarinya. Hiya huma hunna. Ke depan. Anta antuma antum. Tangannya gerak dong. Anta antuma antum. Tangan kiri. Ante antuma antunna. Ana nahnu. Wah, gerakannya kurang nih. Oke, bagus ya. Yang penting udah mau ke depan, keren. Jempol.